Oh, siapa tuh? Yedam dong. Oh, itu ibunya. Bisa debut dengan perasaan satu. Dengan bakat dia. Sangat sulit untuk dibayangkan. Menakjubkan untuk aku dan orang tuaku. Itu begitu bangganya orang tuanya, guys. 6 tahun menunggu, 6 tahun, guys. Enam tahun nunggu debut. Dua telah terkonfirmasi. Oh, ini siapa nih ya? Wow, ini siapa nih ya? Bisa jadi Masiho, tetap Masiho nih. Tadi Jeju banyak dari mereka memiliki banyak cerita di saat aku. Dia pernah dikeluarkan sekali. Dia menanggil dia hidup. Ini pernah bisa singkat daripada yang lain. Oh, apakah hasilnya sesuai dengan ekspektasi? Siapa nih? Dance yang paling dalam bersih dance. Aduh, siapa ya? Tebak-tebakan bisa jadi tetap masih kok bisa jadi guys. Nggak tahu deh. Dunia bisa juga sih, tapi nggak tahu deh siapa nih. Siapa nih? Siapa tuh guys? Junghwan. Oh my god.
Rasanya seperti mimpi. Aduh. Semuanya telah diumumkan. 3 dari 7 orang telah di keempat posisi akan diambil. 4 trainee dengan peringkat teratas di antara 10 trainee yang tersisa. Dan hasil akhirnya untuk peringkat trainee saat ini, oke, okay, dari mana? Oh, diperingkatin gitu ya. Belum ditambahkan itu ya. Nilai. Oh, siapa tuh? Junkyu dong peringkat satunya, guys. Oke. Dan pada akhirnya Junkyu kan emang lembut kan dia, guys. Peringkat yang lain. Oke. Peringkat keberapa? Kita mendapatkan skor yang dari ketua perusahaan tidak bisa lolos ke dunia. Peringkat 4. Oh. Siapa tuh peringkat 4? Hyunsuk ya? Oh. Dia peringkat 4, guys. Kesempatan yang ada di depan mataku masih akan diriku beberapa kali, tapi kali ini yang sekali melangsap kesempatan yang ada. Oh.
bersama dengan Haruto dan Jungwon. Mereka debut. Yang peringkat 1 dan 4 menjadi anggota debut. Oh, siapa nih? Lihat bersama debut selanjutnya. Siapa nih? Oh, siapa tuh? Junkyu ya? Menjadi trainee dengan Lau bersama dengan Bang Yudam. Sudah 5 tahun ya sekarang, iya. Untuk keluarga, oh, terdengar selama ini. Oh, Junkyu, padahal saya udah tahu dia udah dia debut, guys. Saya udah tahu kenapa kayak tegangnya masih ada gitu. Tegangnya ada, terus terharunya ada, guys. Terasa terharu sekali. Oh, siapa nih? Untuk hari ini kita hanya akan mengetahui 4 orang. Soal kita mengetahui hasil ketiga orang anggota debut lainnya pada tanggal 21. Bisa nonton acara langsung dengan debut hari ini. Kita telah menemukan para pemenang. Oh, selamat untuk dengan selamat untuk kalian berempat berhasil naik podium. Tahu kalau tepuk tangannya meriah satu kali lagi. Semua dapat mengetahui ketiga anggota. YG Treasure Box. Selamat tinggal pemirsa, terima kasih. Ada apa? Oh, orang tua mereka. Kaget. Untuk anak laki-lakiku.
lubang ngidam. Oh. Orang tua mereka, guys. Aku merekam video untuk menunggu sudah SMA. Kamu sangat hebat, ibu bangga padamu. Oh, ini waktu episode 8 itu ya katanya, guys. Kayak surprise gitu. Ini tontonan yang benar-benar mengulas air mata saya, guys. Oke, guys, akhirnya saya menyelesaikan menonton ini. Jujur, guys, ini tontonan yang sangat-sangat menguras air mata saya. Kayaknya setiap episode saya pasti menangis, guys, ya. Dan sekarang udah jam 3 subuh, ya, saya harus edit ini dulu ya, karena ini videonya panjang, mungkin akan saya sampai jam, biasanya sampai jam 5, guys, saya mengedit ini. Kalau itu pun kalau enggak apa ya, kalau lancar gitu. Tapi kalau enggak lancar, misalnya ada yang kena copyright, itu akan saya edit lagi biar dia bisa lolos enggak kena copyright, guys. Saya enggak pernah-pernahnya bikin reaction sampai kayak gini. Demi Treasure, guys. Aduh, Demi Treasure ini grup yang benar-benar grup pendatang baru di hati saya, guys, dan saya suka bener dengan grup baru ini. Saya rela-relain aja, udah nggak apa-apa nonton sampai jam segini. Dan ya, walaupun besok saya ada pekerjaan sebenarnya, tapi
kapan lagi saya buat ini, karena udah lama saya udah penasaran. Akhirnya saya udah selesai nonton ini, saya paham yang tadinya 7 kan, akhirnya mereka akan umumkan sisanya, tiganya akan diumumkan, dan maybe ada perubahan pikiran lagi, karena semenjak saya nonton ini banyak perubahan-perubahan guys, banyak perubahan-perubahan. Jadi saya tarik kesimpulan, nanti nggak jadi 7, dia akan jadi 12 ya, mungkin seperti itu. Karena ya itu dia tadi saya bilang, semenjak nonton Treasure Box ini banyak perubahan-perubahan, bisa jadi nanti ada perubahan lagi. Tapi ini udah episode terakhir, dan mungkin nggak ditayangin di nggak ditayangin lagi seperti ini guys. Mungkin ya ditayanginnya tuh ya seperti apa saya nggak tahu. Nanti kalian boleh tinggalkan di kolom komentar, kalian boleh sekarang jelaskan sepanjang-panjangnya penjelasan kalian, karena saya baru akan melihat komentar kalian. Karena jujur guys, selama ini saya memang nggak mau lihat komentar kalian, karena banyak banget spoiler itu saya nggak mau. Saya tuh tipe orang yang kalau mau nonton itu saya nggak boleh tahu apa-apa, saya harus pure nonton. Jadi kalau ada komen-komennya kayaknya ini udah spoiler nih, udah saya nggak bakal saya baca. Nah akhirnya sekarang saya pengen membaca penjelasan-penjelasan kalian sebenarnya gimana nih, sehingga akhirnya menjadi Treasure 12. Gimana ceritanya guys? Kalian boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah, dan saya akan membaca semua komentar kalian. Saya terharu sih, terharunya karena apa? Setiap saya buat video reaction ini harus tengah malam banget, sampai subuh gitu ya, dan saya harus edit-edit segala macam. Akhirnya kelar juga hari ini guys, kelar juga tontonan ini, dan benar-benar menguras emosi banget. Bahkan ada satu hari di mana saya tuh sebenarnya karena saya nangis-nangis gitu ya, kayaknya saya merasa imun saya kok turun gitu. Aduh, kayaknya saya harus libur dulu, jangan dulu nonton ini deh kayaknya. Ada sebenarnya satu ketika di episode berapa saya udah lupa. Akhirnya saya pastikan kondisi badan saya fit lagi, saya pengen nonton ini. Karena suka nangis saya guys nonton ini. Kalau nangis tuh kan kayak daya tahan tubuh kita kayak ikut menurun kan. Benar-benar memakan apa ya namanya, emosi juga loh dong. Emosi, ada emosi. Kalian juga pasti merasakan itu guys. Tapi ini benar-benar Survivor yang keren parah. Ini kompetisi yang keren parah sih guys. Semuanya ada di dalamnya. Lucunya ada, serunya ada, sedihnya banyak, dan emosinya juga ada dong. Oke lah, intinya saya udah tahu siapa yang ber-12 yang pada akhirnya debut. Nanti entah bagaimana ceritanya, kalian boleh bantu saya di kolom komentar guys. Udah kelar kita nonton ini, sekarang saya akan melanjutkan untuk menonton Treasure yang apa. Kalian boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah lagu-lagunya atau penampilan mereka di acara apa. Kalian boleh bantu saya tinggalkan di kolom komentar di bawah guys, karena Treasure adalah salah satu boy group yang udah pasti saya cintai, saya sukai guys. Udahlah, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santunan sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya, ataupun jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction Treasure, agar semakin banyak menonton Treasure, semakin semangat juga saya untuk membuat video reactionnya. Terima kasih. Nih, saya buktikan ya, jamnya benar-benar jam 3 subuh, biar kalian percaya. Nih, nih guys, jamnya. Nih jamnya nih. Jam 3 subuh dong. Dah.